Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sehat semua ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna di kemudian hari. Amin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku latihan kalian ya. Sebelum mulai, Kak Dara ingin bertanya nih. Cobalah kalian lihat ke arah jendela. Apa warna langit hari ini? Apakah warnanya sama dengan warna langit kemarin? Tulis jawabannya di buku latihan kalian ya. Oh iya, Kak. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di langit. Kira-kira ada apa aja ya di langit? Teman-teman penasaran juga kan? Yuk kita simak cerita yang satu ini. Selamat pagi anak-anak. Ibu pendongeng kembali lagi untuk membacakan lanjutan cerita dari petualangan Lala, Mumu, dan Dito. Mari kita simak bersama-sama. Ada apa di langit? Lala, Mumu, dan Dito berkemah di atas bukit bersama ayah dan ibu. Saat ini mereka sedang menanti hujan meteor. Mereka juga mengamati planet menggunakan teleskop. Malam sebelumnya, mereka telah mengamati Jupiter dan Saturnus dengan menggunakan teleskop, sehingga bisa terlihat lebih jelas lagi. Secara bergantian, Lala, Mumu, dan Dito asyik mengamati planet meskipun udara pegunungan sangat dingin. Mereka sengaja bangun pada dini hari agar bisa melihat hujan meteor. Dito senang sekali bisa menggunakan teleskop setelah diajarkan oleh ayah dan ibu. Paman, ini hebat sekali. Aku bisa melihat dengan jelas. Apa nama planet itu? Ujar Dito bersemangat. Planet yang kamu lihat itu namanya Venus. Kemudian planet yang agak ke utara itu adalah Mars. Jelas ayah. Hujan meteor. Seru Lala. Hujan meteor. Mumu juga gembira. Dito terpana melihat pemandangan langit yang ditunjuk kedua sepupunya. Baru kali ini ia tahu dan bisa melihat sendiri semua benda langit itu. Bahkan untuk mengamati hujan meteor, ia tidak perlu menggunakan teleskop. Tante, hujan meteor itu apa? Tanya Dito sambil menoleh ke arah ibu. Mengapa hujan itu tidak sampai mengenai kita? Cahaya terang yang kita lihat itu disebut meteor. Benda-benda luar angkasa yang berupa batuan suatu saat berjatuhan di atmosfer bumi. Ketika memasuki atmosfer, benda-benda itu hancur terbakar sehingga menimbulkan cahaya terang seperti yang kita lihat di atas sana. Jelas ibu. Atmosfer bumi itu tebal mengelilingi bumi, Kak. Sehingga hujan tidak akan mengenai kita. Sahut Mumu kepada Dito. Aku mau menginap seminggu lagi di sini. Dito berseru girang sehingga disambut riang oleh Lala dan Mumu. Pemandangan hujan meteor tadi menghilang saat menjelang subuh. Dan petualangan mereka malam itu pun selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian pernah melihat hujan meteor? Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Nah, gimana cerita tadi Sita? Seru banget, Kak. Aku jadi ingin melihat bintang dan planet seperti mereka. Kita juga bisa kok melihat bintang dan planet-planet. Oh ya?
bagaimana caranya, Kak? Ada dua tempat yang digunakan para peneliti untuk penelitian benda-benda di angkasa. Wah, di mana itu, Kak? Yang pertama adalah observatorium. Observatorium adalah tempat untuk melakukan penelitian benda-benda luar angkasa yang dilengkapi dengan teleskop yang berukuran sangat besar. Teleskop tersebut digunakan untuk mengamati benda-benda luar angkasa dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dengan demikian, benda yang sangat jauh bisa terlihat lebih jelas. Observatorium biasanya tidak terbuka untuk umum. Tempatnya berada di luar kota yang jauh dari polusi udara dan polusi cahaya. Contohnya, Observatorium Bosca yang di Lembang, Jawa Barat. Dan yang kedua adalah tempat yang bisa kita kunjungi untuk mempelajari luar angkasa. Nama tempatnya adalah Planetarium. Planetarium adalah tempat untuk memberikan informasi dan peragaan atau simulasi benda-benda luar angkasa. Peragaan dilakukan dengan menggunakan film tentang benda-benda luar angkasa. Planetarium terbuka untuk umum dan biasanya berada di tengah kota. Contohnya Planetarium Jakarta yang berada di Taman Ismail Marzuki. Wah, seru banget, Kak. Aku jadi ingin ke sana deh. Kapan-kapan kakak ajak kamu ya ke planetarium? Asik! Nah, selanjutnya Kak Dara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang kalian nonton tadi. Untuk teman-teman di rumah, kalian bisa langsung menuliskan jawabannya di buku latihan kalian ya. Oke, sekarang kita mulai. Sita sudah siap? Pastinya selalu siap dong, Kak. Oke deh kalau gitu. Pertanyaan pertama. Menurut pemahaman kalian, planet apa saja yang sudah mereka amati dengan menggunakan teleskop? Mereka sudah mengamati planet Jupiter, Saturnus, Venus, dan Mars. Yap, betul sekali, Sita. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ya. Apa nama cahaya terang yang bisa dilihat saat itu? Wah, mudah banget nih. Betul. Teman-teman di rumah gimana? Jawabannya sama kan sama Sita? Wah, kalian semua hebat. Mantap. Kali ini kalian akan mempelajari kembali kalimat lengkap yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kalimat lengkap paling sedikit terdiri atas subjek atau S dan predikat atau P. Kalimat pertama, Lala, Mumu, dan Dito berkemah di atas bukit. Subjek dari kalimat ini adalah Lala, Mumu, dan Dito. Kemudian, predikat dari kalimat ini adalah berkemah. Maka, kalimat ini adalah kalimat lengkap karena memiliki subjek dan juga predikat. Gimana nih teman-teman? Mudah bukan menentukan subjek dan predikat dari sebuah kalimat? Oke, kita lanjut ke kalimat kedua ya. Secara bergantian, Lala, Mumu, dan Dito asyik mengamati planet meskipun udara pegunungan sangat dingin. Yang mana nih subjek dan juga predikatnya? Teman-teman bisa langsung menulis jawabannya di buku latihan ya. Oke, Kak Dara memberikan kalian waktu untuk menjawab 5 detik dari sekarang. Waktunya habis. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Subjeknya adalah dan predikatnya adalah betul sekali. Subjeknya adalah Lala, Mumu, dan Dito. Predikatnya adalah benar sekali. Predikatnya adalah asyik mengamati. Wah, siapa nih yang jawabannya benar? Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang kalimat lengkap, kalian bisa membuka buku catatan dan juga latihan kalian lagi ya. Kamu telah mempelajari benda-benda langit yang dibahas dalam bacaan pada hari ke-1 dan ke-2. Kamu boleh membaca kembali bacaan-bacaan tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan orang tua atau walimu di rumah ya. Sekarang, tuliskan pendapatmu tentang benda langit yang paling kamu sukai.
benda langit apakah itu? Mengapa kamu menyukainya? Jelaskan alasanmu berdasarkan ciri-cirinya ya. Setelah itu, kamu juga boleh menggambarkan benda langit tersebut. Tulis dan gambarkan dalam buku kerjamu ya. Oke, kalau gitu, jangan kemana-mana ya teman-teman. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat gak nih? Jangan lemes dong. Masih dong kak, adik malah makin semangat loh. Mantap. Nah Sita, tapi sebelum kita mulai materi nih, kakak ada latihan dulu untuk pemanasan otak. Mau gak Sita? Siap dong kak. Ngomong-ngomong latihannya tentang apa ya kak? Latihannya tentang perbedaan tinggi dari roket nih Sita. Nggak boleh kak, yuk. Oke, kamu udah nggak sabar ya. Mantap, kakak suka banget sama semangatnya Sita. Ya udah, kalau gitu kalian coba perhatikan layar ya. Oke, sekarang kakak kasih informasi dulu ya. Roket pelambung adalah roket yang memberikan daya dorong bagi peluncuran. Berikut disajikan beberapa contoh data yang berkaitan dengan tinggi roket. Roket A dengan tinggi 110 meter, roket B dengan tinggi 70 meter, roket C dengan tinggi 90 meter, roket D dengan tinggi belum diketahui, dan roket D dengan tinggi 100 meter. Sekarang, jawablah pertanyaan di layar ini berdasarkan dari data tinggi roket tadi. Kalian tulis dan gambar dulu tabel dan juga soal yang ada di layar ya. Pastinya kakak akan memberikan kalian jeda untuk menjawabnya juga. Nanti kita coba jawab bersama ya. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah? Kalau Sita, sudah. Kalau sudah, bisa bantu kakak untuk menjawab soal pertama? Boleh dong kak, adik coba jawab ya. Soal pertama, roket manakah yang paling pendek? Jawabannya adalah roket B. Karena udah jelas dong tinggi roket B 70 meter. Paling pendek dari yang lain. Tepat sekali Sita. Nah sekarang jawab lagi dong soal nomor 2-nya. Boleh dong kak. Untuk soal kedua, roket manakah yang tingginya masih belum diketahui? Jawabannya adalah roket D. Karena emang roket D belum diketahui tingginya. Wah mantap. Kalau gitu mau lanjut nggak nih untuk nomor 3-nya? Gantian dong kak. Adik persilahkan Kak Dara menjawab deh. Bisa aja kamu Sita. Yaudah, kalau gitu kakak jawab soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, berapakah kira-kira tinggi roket tersebut? Cara mencari tingginya bisa menggunakan dua cara nih teman-teman. Cara pertama, kalian bisa mengira-ngira tinggi dari roket D. Untuk mengetahui tinggi roket D, kita dapat menggunakan tinggi roket yang mendekatinya yaitu roket B yang tingginya 70 meter dan roket C tingginya 90 meter. Nah, tinggi roket D berada di antara 70 meter dan 90 meter. Sehingga dapat kita perkirakan bahwa tinggi roket D adalah 80 meter. Cara yang kedua adalah kalian bisa cari dua tinggi roket yang paling mendekati dari roket D. Sama seperti cara yang pertama ya, namun bedanya hasil penjumlahan dua roket tadi kalian bagi dua. Berdasarkan diagram ini, tinggi roket yang paling mendekati roket D adalah roket B dan juga roket C. Jadi langsung saja kalian jumlahkan roket B tambah roket C bagi dua yaitu 70 tambah 90 sama dengan 160 bagi 2. Hasilnya adalah 80. Jadi tinggi roket D adalah 80 meter. Sama kan hasilnya? Iya ya, ternyata bisa dicari dengan dua cara ya kak. Aku kira cuma yang ngira-ngira tingginya aja. Kalau ada soal seperti ini lagi, kamu bisa pilih cara yang dapat mempermudah kamu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya.
urutkan roket berdasarkan tingginya. Dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Urutannya adalah roket B paling pendek. Kemudian roket D, roket C, roket E, dan yang paling tinggi adalah roket A. Nah, bagaimana pemanasannya kali ini? Oke nggak nih? Oke banget dong, Kak. Asik. Mantap. Ya udah yuk, sekarang saatnya kita lanjut ke materi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk konsep matematika hari ini ya. Kakak akan membacakan informasi tentang dinosaurus, meteor jatuh, dan diagram batang nih, Sita. Wah, sepertinya akan menyenangkan nih, Kak. Jelas dong, kan kakak yang jelasin materinya. Nah, apa sih yang Sita bayangkan ketika mendengar kata dinosaurus? Binatang raksasa zaman dulu, Kak. Betul. Menurut cerita, dinosaurus adalah binatang raksasa yang hidup di zaman prasejarah dan saat ini sudah punah keberadaannya dalam bumi. Sita tahu nggak nih penyebab punahnya dinosaurus itu? Kurang tahu tuh. Kenapa punah ya, Kak? Nah, salah satu anggapan mengenai penyebab punahnya dinosaurus adalah hujan meteor yang terjadi berjuta-juta tahun silam. Meteoroid-meteoroid berukuran besar masuk menembus atmosfer bumi dan menimbulkan gesekan sehingga menciptakan hujan meteor. Meteor yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Jatuhnya meteorit ke bumi biasanya mengakibatkan ledakan ketika berbenturan dengan bumi. Ledakan-ledakan besar inilah yang kemudian dianggap menghancurkan populasi dinosaurus. Wah, kasihan juga ya para dinosaurus. Pasti mereka ketakutan saat meteorit itu jatuh ke bumi, ya kan, Kak? Iya, pastinya, Sita. Nah, ada buktinya nih kalau hujan meteor itu pernah terjadi di bumi. Yaitu adanya beberapa kawah-kawah besar. Nah, kakak ada datanya nih, dalam bentuk diagram batang vertikal atau tegaknya mengenai contoh beberapa kawah besarnya. Contohnya adalah kawah Fredefor di Afrika Selatan yang memiliki diameter 300 km, kemudian kawah Sudbury di Kanada yang memiliki diameter 260 km, dan kawah Akraman di Australia yang memiliki diameter 463 km. Kakak juga ada contoh datanya dalam bentuk diagram batang horizontal atau mendatar nih, Sita. Nah, kalian perhatikan layar ya untuk melihat diagram batang horizontalnya seperti itu. Nah, Sita, setuju gak sih diagram batang itu merupakan salah satu bentuk penyajian data yang cukup sederhana dan paling sering digunakan? Setuju dong, Kak. Karena menurut adik, dalam data diagram batang itu, kita bisa melihat data yang paling banyak, paling sedikit, dan yang paling banyak atau paling sedikit dengan sangat mudah. Iya kan, Kak? Yap, tepat sekali, Sita. Nah, setelah ini, coba Sita ajarkan kepada teman-teman di rumah cara membuat diagram batang horizontal atau mendatar dari data yang sudah ada ya. Bisa kan kamu, Sita? Bisa, Kak. Siap. Teman-teman, yuk kita coba membuat diagram batang horizontal. Teman-teman, untuk membuat diagram batang horizontal atau mendatar, kita memerlukan data. Ini adalah data dalam tabel tentang ukuran bintang yang lebih besar dari matahari. Pada tabel ada nama bintang dan ukuran, berapa kali lebih besar dari matahari. Ada gamma draconis atau GD yang berukuran 50 lebih besar dari matahari. Kemudian beta draconis atau BD yang berukuran 40 lebih besar dari matahari. Kalian tulis dulu ya data tabelnya. Nah, sekarang kita coba membuat diagram batang horizontalnya ya. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama, buatlah dua buah garis siku yang saling tegak lurus seperti pada gambar yang tersedia di layar. Kedua, tulislah label pada garis horizontal sesuai dengan ukuran bintang yang diketahui pada data tabel tadi. Ketiga, pada garis tegak gambarlah dua buah persegi panjang mendatar
bisa berdekatan atau berjarak dengan ukuran panjang sesuai dengan informasi ukuran bintang yang diketahui. Keempat, berikan nama pada masing-masing persegi panjang sesuai dengan nama atau inisial bintang. GD dan BD biasanya di sebelah kiri persegi panjang. Terakhir atau kelima, berikan judul pada masing-masing ujung kedua garis sesuai dengan informasi yang dimuatnya. Jangan lupa beri judul diagram batangnya juga ya. Begitu ya langkah-langkah membuat diagram batang horizontal atau mendatarnya teman-teman. Mudah bukan? Nah, tadi Kak Dara berpesan padaku untuk memberikan tugas latihan mengenai diagram batang horizontal kepada kalian. Kalian tulis dulu ya soalnya. Eni seorang siswi SD kelas 4. Dia bercita-cita menjadi seorang astronot perempuan pertama di Indonesia. Oleh karena gaya gravitasi di bulan 6 kali lebih kecil daripada gaya gravitasi di bumi, maka massa badan Eni pun akan lebih kecil pada saat berada di bulan daripada saat berada di bumi. Berikut ini adalah data tabel massa badan Eni. Datanya ada tempat dan massa dalam satuan kilogram. Bumi massanya 60 kg dan bulan massanya 10 kg. Sekarang coba perhatikan diagram batang yang akan muncul. Berdasarkan tabel, apakah diagram batang horizontal atau mendatar ini benar atau salah? Jika benar, berikan alasannya. Jika salah, perbaikilah. Untuk menjawabnya, gambar dulu diagram batang yang ada di layar ya teman-teman. Kerjakan tugas ini ya teman-teman. Jika menemukan kesulitan, jangan segan untuk bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian. Selamat mengerjakan! Nah teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku seneng banget hari ini karena dapat banyak ilmu baru. Iya dong Sita, kalian juga jangan pernah bosan untuk belajar dan juga mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan juga keluarga dengan selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.